Era melejitnya budaya populer dewasa ini. Meski dikritik dan dikecam karena isinya yang dianggap tidak senonoh, nyatanya film ini menjadi industri yang cukup masif. Mungkin jalan ini adalah salah satu cara untuk memenuhi hidup mereka demi meraup keuntungan yang besar dan mendapatkan popularitas yang instan. Tetapi kekayaan mereka akan semakin berkurang dan hancur seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, karena 80% bintang porno berakhir tragis. Namun dibalik itu semua, production house harus rela mengeluarkan kocek yang lebih untuk membayar para artis atau pemerannya. Tarif yang dikeluarkan pun bermacam, mulai dari harga jutaan hingga ratusan juta. Berikut adalah 8 artis dewasa dengan bayaran termahal di dunia. Tetapi sebelum masuk konten kita, alangkah baiknya jika klik subscribe untuk berlangganan video kita. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita. Jenna Jameson. Jenna Jameson mungkin menjadi artis dewasa dengan bayaran termahal di dunia saat ini. Sekali dia bermain film dewasa, dia dibayar dengan tarif $30 juta. Konon Jenna Jameson telah berhasil mengumpulkan kekayaan hasil penampilannya selama ini. Dan dia juga berhasil membuat sebuah perusahaan dewasa yang telah didirikannya bersama mantan suaminya. Maria Takagi. Maria Takagi adalah bintang film dewasa yang dibayar lebih mahal dari Miyabi. Konon gadis ini dibayar $86.000 atau setara dengan 800 juta untuk setiap penampilannya dalam film dewasa. Itu pun belum termasuk nilai kontrak yang ia dapatkan senilai $2.6 juta dari perusahaan film dewasa di Jepang yang bernama Max. Hilary Scott. Deretan bintang film dewasa dengan bayaran termahal ialah Hilary Scott. Production house harus menyiapkan nilai kontrak $250.000 per tahun jika ingin merekrut bintang dewasa yang cantik ini, karena perusahaan yang bernama Sky Picture telah memberikan ia nilai kontrak sebesar $1 juta untuk kurun waktu 4 tahun. Sasha Grey. Wanita cantik ini lahir pada tanggal 14 Maret 1988 dengan nama aslinya adalah Marina Ann Hantis. Sebelum dia menjadi seorang bintang dewasa, dia juga adalah seorang aktris, model, penulis buku terbaik, dan pemusik. Ibunya bekerja untuk pemerintahan di California, dan ayahnya adalah seorang mekanik mesin. Orang tuanya telah bercerai saat Sasha Grey masih berumur 5 tahun. Dan kini dia menjadi seorang bintang dewasa dengan bayaran tinggi, yaitu $2.5 juta dalam satu kali berakting. Tetapi karirnya tidak panjang. Dia pun memutuskan untuk berhenti menjadi seorang bintang dewasa pada tanggal 8 April 2011. Jenna Hayes. Artis dewasa ini adalah seorang wanita cantik berdarah Amerika Arab dan lahir pada tanggal 22 Februari 1982. Dia juga seorang sutradara film, model busana, dan mantan artis dewasa ternama. Dia menjadi seorang bintang dewasa dengan bayaran $3.5 juta untuk satu acting film. Selain itu, Jenna Hayes juga telah memenangkan berbagai penghargaan di industri dewasa, termasuk tahun 2003 AFN Award untuk Best New Starlet dan tahun 2009 AFN Award untuk performer perempuan dari tahun ke tahun. Hal itu membuatnya pemain kedua dalam sejarah yang pernah memenangkan penghargaan pemeran terbaik dalam perjalanan karirnya. Setelah Missy, pada tahun 2012, dia dilantik menjadi AFN dan XRCO Hall of Fame terpopuler. Tara Patrick. Wanita cantik ini lahir pada tanggal 25 Juli 1976. Dia pun berusia 38 tahun. Dia memulai karirnya menjadi seorang aktris bintang dewasa pada tahun 2000. Dan dia menjadi bintang dewasa dengan bayaran berkisar $15 juta untuk satu kali berakting film. Dan kini dia sudah mempunyai rumah khusus untuk produksi film dewasanya sendiri. Dia juga pernah bermain membintangi film horor Indonesia yang berjudul Rintihan Kuntilanak Perawan. Selain itu, dia juga dikabarkan menjadi seorang penulis buku dengan karangannya sendiri yang berjudul Memoir Patrick, tentang mengisahkan perjalanan hidupnya. Jessie Jane. Jessie Jane adalah seorang berkebangsaan Texas Amerika. Dia dilahirkan pada tanggal 16 Juli 1980. Jessie Jane dengan ciri berambut pirang dan bibir sensual ini pernah menjadi seorang anggota pemandu sorak di sekolahnya. Dia terjun ke dunia bisnis perfilman dewasa lantaran ingin mengikuti jejak Tara Patrick yang terjun lebih dulu. Dia menjadi seorang aktris bintang dewasa dengan bayaran berkisar $90 juta dalam satu kali akting pembuatan film. Dia pun dikabarkan juga pernah menjadi seorang cover majalah Australia terkenal pada tahun 2010. Mia Khalifa. Mia Khalifa lahir di Beirut, Lebanon pada 10 Februari 1993. Mia Khalifa pindah ke Amerika Serikat sejak tahun 2000 bersama keluarganya.
Nak banyak yang tahu, yang merupakan lulusan University of Texas di AE Basso jurusan seni. Setelah lulus, Mia Khalifa memutuskan untuk bekerja secara temporer di restoran cepat saji di wilayah Miami. Ia lantas ditawari untuk terjun ke industri film dewasa saat masih bekerja di restoran tersebut. Setelah terjun di industri film dewasa pada 2014, Mia Khalifa ditentang habis oleh keluarganya sampai akhirnya putus hubungan. Ia pun langsung menjadi artis dewasa paling banyak dicari. Dia menjadi seorang artis bintang dewasa dengan bayaran berkisar $250 juta dalam satu kali akting pembuatan film. Reaksi luar biasa datang dari tempat kelahirannya, Lebanon. Sampai-sampai ia mendapat ancaman pembunuhan dari beberapa masyarakat Timur Tengah. Itulah 8 bintang film dewasa dengan bayaran termahal. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk berlangganan video kita. Dan jangan lupa bolong untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.